Salah seperti mengaku pada Ustaz mengenai setengah Ustaz ada yang mengamalkan perbuatan Islam, yang mengatakan bahwa pesakitnya terkena buatan orang dan sebagainya lah. Yang buat pun kawan-kawan dia juga. Ya, asal dengki mungkin dah semasanya. Mohon penjelasan. Yang ni saya payah nak ulah ni. Ni mahu ke kawan-kawan pula. Jadi kita kata perubatan, perubatan Islam, semua perubatan Islam belakang. Siapa kata pergi hospital kerajaan Putrajaya tu perubatan jahiliah? Ada orang berani? Bangun doktor, marah doktor. Saya ni doktor jahiliah pula. Saya doktor Islam. Cuma bila sebut pusat rawatan Islam tu, kita kena bezakan. Kita katakan ini pusat rawatan secara ruqyah, secara jampi, secara bacaan. Yang ni pusat rawatan secara ni cocok. Baru betul. Kesian saya kadang-kadang kepada doktor yang di hospital biasa ni. Kami ni jahiliah lah ustaz, orang kata. Ya Islam yang dia baca air tu. Kalau boleh air campur dengan sarang-sarang apa ni, anak-anak yang makan Quran pula, lagi tinggi darjat dia kan. Allahuakbar. Saya kumpul di bulan Ramadan baru ni lebih daripada 10 jenis air yang telah dikeluarkan oleh sebahagian daripada pusat rawatan yang dikatakan Islam tadi. Ada satu air ni 35 kolah Masjid Nusantara dia pergi ambil. Saya tak tahu masjid pondok saya dia ambil juga ke dah. Tapi tak ada selas, kalau ada senarat royalti kena sampai patutnya kan. Tak sampai. Macam-macam. Oh dia kata ini air berkat sebab anak-anak telah makan 22 juzuk Quran dan sarang itu telah dicelup ke dalam air. Allah. Maka air ini telah dijual dengan sampai RM20 sebotol. Ada. Ramadan baru ini memang dahsyat. Saya kumpul lebih daripada 10 produk baru yang lahir pada bulan Ramadan. Di saat Quran turun pada bulan Ramadan untuk kita amalkan, rupanya Quran turun untuk dijadi air jampi. Jadi kita mengatakan bahawa itu perubatan secara ruqyah, tidak salah sekiranya mereka beramal dengan bacaan-bacaan yang tidak bercanggah dengan syariah. Cuma janganlah monopoli isu ni. Bahkan sahabat-sahabat kita doktor yang di hospital bila nak injek, baca selawat dia, Allahumma salli ala Muhammad, bismillah, injek, baca doa lagi, izhabil ba'sa rabbanas, isbi wa anta syafi, as'alullah al-azim rabbal arsyil karim. Saya dah ajar berapa kali pergi hospital, ajar pada doktor-doktor supaya mereka menjadi perubatan Islam. Dia kata dengan jarum ni, kata dengan jarum tak ada masalah. Nah, itu di antara. Jadi kita mengatakan sahabat-sahabat kita hidup perubatan Islam. Tapi kalau dia boleh tuduh orang tu buat, orang ni buat lah, itu bukan etika dia. Etika dia, dia tak akan tuduh siapa-siapa. Kalau orang tu sakit, kita bantu untuk menyembuhkan penyakit dia dengan bacaan-bacaan yang kita ada. Dan kalau mereka ni kena dirasuk oleh jin syaitan, maka mereka yang pandai bacaan ruqyah ini memang boleh halau syaitan. Ada seorang ustaz saya tu, tua dia, 70 tahun umur, berjalan tak dapat mata. Saya tanya dia, ustaz, kalau dengan syaitan boleh hambat lagi? Boleh lagi. Nak hambat anak, cucu, berlari, tak kejar, tapi syaitan boleh hambat. Itu hebat dia, macam mana Allah Ta'ala beri pada dia. Itu kekuatan. Kata ulama, senjata tajam, pemukul juga kena kuat. Ayat kursi itu senjata tajam. Tapi kalau kita baca, orang kena rasuk singih juga. Dia ni tak jadi apa. Ada setengah ustaz ni, masuk je, wah dah takut. Itu kekuatan pembaca. Itu kita tak nafikan perkara itu ada, tapi kita di antara tengah-tengah, janganlah terlalu melampau sangat menepikan orang lain, dan jangan juga kita kata ini tidak ada lah. Dua-duanya ada dengan syarat-syarat yang tentu. Wallahu a'lam.